day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Awan Cerah. Di kesempatan kali ini, aku berada di Space. Nah, welcome to Space. Space, yaitu Saung Panisan Awi Cibeut. Nah, bagaimana keseruannya? Ikuti terus pokoknya di Saung Space ini, yang tepatnya berada di Cikarang, Bekasi. Ini termasuk wisata baru yang berada di Bekasi ya. Nah, ini juga uploadan pertama saya setelah 1 bulan vakum di YouTube. Oke. Okay. Nah, pokoknya ikutin terus di Space Cikarang ini. Oke. Okay. Mari kita cus. Iya Sobat Awan, nah ini kita udah berada di depan Space atau Saung Awi Cibeut. Nah sini banyak sekali pohon bambunya ya. Nah untuk parkir kendaraan atau parkir area ini sini luas sekali Sobat nih. Space ini berada di jalan nih, di Jalan Ciredeu Pasiranji Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Nah ini infonya lengkap sekali, ini ada WhatsApp-nya, ini ada TikTok-nya, ada IG-nya. Nah, yang ingin reservasi atau booking tempat area bisa langsung kontaklah di salah satu informasi online-nya di sini, oke? Dari pintu masuknya ini kita langsung menuju ke satu ikonnya, nah yaitu Space Saung Panisan Awi Cibeut. Nah ini berada di daerah Cikarang nih Sobat. Nah oh ya Sobat, nah ini belum ada pengunjung karena saya datang ke sini di saat hari biasa atau tidak libur ya Sobat. Nah makanya di sini untuk pengunjungnya mungkin nanti akan datang lebih siangan lagi. Nah ini di arah pintu masuk sebelah kanan ini ada nih, ini saung besar nih. Mari kita masuk ke sini. Ini saung besarnya, satu tempat pertemuan atau tempat-tempat ya acara ulang tahun, acara family, keluarga atau juga bisa karaoke. Nah, iya benar di sini ada salonnya. Mungkin di sini bisa nyewa nih seluas ini nih Sobat nih. Ini loh Sobat nih, lihat nih. Dan di sini ada meja makannya. Wah, meja makannya rapi. Tuh lihat Sobat nih. Nah di samping-samping sana ini adalah tempat duduk yang arah ke sana nih Sobat. Coba lihat tuh. Nah di sana itu ada bendungan. Tahu bendungan apa? Saya kurang tahu. Daerah Cikarang. Yang tahu bendungan apa itu? Komen di sini pastinya dekat sekali dengan bendungan ini nih Sobat nih. Ini bendungan apa ini? Saya belum tanya. Nanti akan saya infokan. Nih ini Sobat nih. Ini bendungan ini nih Sobat nih. Ini dekat dengan bendungan ini nih. Nih ini mungkin Kali Malang atau gimana. Nah di sini Sobat ini bisa selfie-selfie ini di sini ini mengarah ke sana. Mungkin kalau airnya tinggi ini akan naik ya airnya ke sini ya. Mari kita naik ke atas. Wow, aman nggak? Aman nih. Tuh, ini di sini Sobat nih, coba lihat nih. Wah ini foto selfie-nya bisa mengarah ke sini. Nah ini kelihatan kan, ini salah satu saung besar. Di sini bisa menikmati makanan dengan beramai-ramai. Nah, Sobat juga bisa reservasi nih untuk bookingnya ke sini nih, reservasi melalui media sosialnya tadi yang saya sebutin di depan tadi ya Sobat. Nah, ini Sobat nih. Ini lihat nih. Nah, dari sini kita langsung keluar nih. Nih. Kita keluar. Nah, di seberang sana itu di sudut sana itu ada payung-payung atau gazebo-gazebo ya. Nah itu gazebo-gazebo kecil. Nah di sebelah kiri ini adalah musola. Sebelah kiri ini adalah musola nih, yang ini nih. Kalau yang ini kan tempat duduk biasa nih. Sini ini musola nih. Nah itu musola. Dan di sebelah kanan ini tempat pemesanan makanannya. Nanti kita pesan di situ.
sebelumnya kita masuk dulu ke sana. Nah, oke. Pokoknya buat sobat Awan yang mencari tempat-tempat liburan, tempat-tempat kuliner, pokoknya cocok sekali deh di sini. Dan di sini juga tidak dikenakan biaya masuk. Hanya nanti kalau teman-teman semua, sobat semua, anak-anaknya atau adik-adiknya yang ingin mainan ATV ataupun motor ataupun naik kuda, itu nanti dikenakan biaya lagi. Nah, selain makanannya. Wih, indah sekali sobat. Adem sekali tempatnya. Wah, di sana juga ada tempat saung tingkat atau penyewaan, kurang tahu itu seperti ada kamar-kamarnya sobat, penyewaan tempatnya atau pintu karyawan, kurang tahu ya. Nah, di sini kita masuk ke sini, ini ada pohon bambunya nih. Wah, ini dapur kecilnya nih, ini dihiasin dengan payung-payung warna-warni sobat nih. Nih coba lihat nih. Nah, ini ada saung-saungnya, ada gazebo kecil begini nih sobat nih. Coba lihat nih. Wah, indah pokoknya kalau liburan di sini sobat. Nah, ini saung besarnya sobat nih. Ini sama yang seperti yang di sana tadi sobat nih. Itu lihat. Itu yang sono tadi, yang pertama kita masuk tadi. Ini juga salah satu tempat di sini, kalau tadi itu satu, di sini juga, wah, ini bisa naik ke sana juga nih sobat nih. Di atas itu juga ada nih sobat nih. Nanti sobat bisa kalau yang di bawah ini penuh, bisa naik ke atas sana. Nah, ini juga ada gazebonya lagi di sini. Wow, lihat sobat nih, bambu-bambunya indah sekali sobat. Bambu-bambunya indah sekali dan rapi sekali. Selama saya ngevlog di pohon bambu ini, yang bambunya dijaga, dirapihin, dibersihin. Ini ada saungnya atau tempat duduknya juga. Nih, ini sini nih. Nah, itu saya yang saya bilang tadi, itu permainan anaknya di situ ada. Tuh, ini bambunya banyak kan, sobat. Nah, kan? Oke. Kita pesan makanan dulu. Nah, ini coba lihat nih. Wih. Keren. Nah, ini wahananya motor trail mini. Ini nanti saya akan naik salah satu permainan ini, motor trailnya. Oke sobat, saya mau pesan dulu nih. Ini di tempat pemesanannya, di sini ada ayam penyet, ada ayam geprek, ada ayam lagi. Ini daftar menu makanannya di space. Wih. Daftar menu spes saung panisan awi cibet. Nah, mari kita lihat sobat nih. Ini ada paket ayam sobat. Nah, ini cuma 22.000. Nasi goreng, ada ayam juga di bawah, ayam bakar. Di sini juga ada sayuran, kangkung, cah kangkung, apa? Terus di sini ada soto-soto, ada cumi, ada apa lagi banyak? Di sini ada ikan, ada udang. Wah, saya mau pesan ikan gurame, udang, sama cemilannya tahu, boleh tahu, sama, wah, ini seblak. Wah, saya nggak kuat nih seblak nih. Dan di sini ada menu minumannya. Wih, coba bisa dilihat kan sobat semua. Nah, saya minum jus alpukat aja sama air mineral. Oke. Ya, sobat Awan. Nah, ini saya tadi udah keliling-keliling dan saya akan mencoba motor mini. Nah, motor mini ini akan keliling-keliling ke sana ini, keliling-keliling ke sana. Oke. Nah, ini untuk sewanya di sini ini 10.000 5 menit. 10.000 5 menit. Nah, kita coba ya, sobat ya. Nah, ini mau keliling-keliling ke depan nih sobat ya. Nih, naik motor mini. Motor trail mini. Wih. Nih, kita keliling-keliling ke sini nih sobat nih. Nih, kita bisa keliling-keliling ke mengitari bambu-bambu ini sobat nih. Nih, keliling-keliling lewat sini nih. Jadi sobat bisa puas mainnya nih. Ya, tuh, lihat tuh. Oh, keliling-keliling bambu, ke hutan bambu, keliling-keliling ke hutan bambu nih sobat nih. Wah, seru nih.
Wah, yang nggak bisa jangan deh. Mendingan mainan ATV atau mainan anak-anak. Di hutan bambu, pokoknya seru. Pastinya, wow. Lihat nih sobat nih. Pelan-pelan aja naiknya. Bisa mengelilingi hutan bambunya seperti anak-anak motor cross. Wah, ini. Wah, naik. Wes. Oke. Oke, sobat awan. Itulah tadi permainan saya di mini adventure-nya. Mini adventure di space. Oke. Itulah tadi informasi tentang wisata Saung Space atau Saung CBS. Nah, mudah-mudahan rekomendasi saya bisa bermanfaat dan bisa jadi tempat tujuan liburan sobat awan semua yang di daerah Bekasi, Cikarang, yang pokoknya yang deket-deket di Bekasi lah pokoknya. Cikarang, Kerawang, boleh. Oke, terima kasih dah. Ayo. Ya, halo sobat awan. Nah, pesanan saya sudah sampai nih sobat awan. Nah, saya berada di saung yang di sebelah kanan dari pintu masuk. Nah, pesananku kali ini ada, wow, nasi liwet yang pastinya rekomend sekali nih, enak banget nih sobat awan. Nah, dan di sini ada udang asam manis. Wih, mantep banget nih udang asam manis nih. Mantep banget nih. Wih, di sini ada ikan gurame asam manis juga. Pastinya mantep banget ini. Gede sekali nih. Wih, di sini ada cemilannya nih sobat awan nih. Ini ada tahu. Tahu crispy atau tahu isi. Oke. Pastinya makan hari ini akan nikmat sekali dan lahap banget nih. Nah, di sini ada jusnya nih. Jusnya jus alpukat. Untuk sobat awan, kulineran di Space Cikarang ini, ini pas banget nih. Wih. Nih sobat awan, lihat nih sobat awan nih. Ada nasi liwetnya nih sobat awan. Wih, mantep nih. Mantep. Kita taruh sini dulu. Wah, ini ikan guramenya. Wow, mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai apa nih? Pakai sendok aja nih. Wih, mantep nih. Nih sobat awan nih, wih mantep banget nih. Ini ikan guraminya nih sobat awan. Pokoknya di sini ada apa nih? Ada salam. Mengucap daun salam aja susah amat ya. Mantep banget ini. Kita taruh sini dah daun salamnya. Ih, mantep. Nih sobat awan, ini ada udang, ada ikan guraminya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan sobat awan. Mantep. Nasi liwet, ikan gurame, rasanya pas ditemenin dengan suasana gemercik air tuh di sebelah sana. Mantep banget. Ini udangnya. Daging gurame. Mantap banget nih. Pakai tangan aja. Udah cuci tadi. Enak banget. Ikan guramenya enak banget. Enak banget. Apa ini? Ada wortel, ada ketimunnya. Udangnya enak banget. Mantap banget dah. Ini ikan guramenya. Mantap banget. Ketimunnya.
Mantap. Mantap banget. Enak banget. Enak banget. Nambah lagi nih nasinya. Nasinya enak. Wow, mantap. Nih, ada ikan terinya tuh. Nasi liwet. Tuh. Ikan guramanya gede banget nih. Mantap. Ini 1 kilo ada ini ikan guramanya nih. Enak banget. Mantul. Sampai keringetan. Untuk kulineran bareng keluarga, bareng saudara, bareng teman, pacar, pas banget di sini. Saung Fest. Si Awi Cibet sekarang. Mantap banget. Rasanya pas. Namanya juga asam manis. Ada asamnya, ada manisnya. Udang lagi. Mantap, mantap, mantap. Guramanya gede banget loh. Nggak habis ini aku sendirin. Enak banget. Ada banget temannya tuh. Ada pohon bambunya. Ananasnya nih. Mana? Makanya udah nambah. Mantep banget. Nih kita cobain. Tahu isinya. Kita cobain tahu isinya ya. Kalau tahu isinya. Standar aja. Biasa aja. Tapi enak. Biasa, tetap enak. Ini sini ketebel nih. Banyak isinya, padat. Banyak cengek. Mantap. Mantap. Pakai nasi kenyang.
Mantap, mantap, mantap. Mesinnya udah habis. Kitanya nggak kuat karena banyak banget. Ini aja nasinya masih banyak nih. Oke, kita coba yang terakhir. Lap dulu, ntar cucinya. Kita cobain jusnya. Jusnya sama aja rasanya, biasa-biasa, standar lah, jus sama begitulah, jus alpukat. Yang rekomennya nasi liwetnya, gurame-nya sama udangnya mantap, katanya bestseller di sini nih, asam manis begini, pokoknya rekomend sekali nih. Jadi sobat yang liburan ke Space Cikarang ini pokoknya wajib coba dan bisa dinikmatin bareng-bareng karena ini porsinya gede banget nih. Saya kalau mau dihabisin udah ngap, nasinya aja tadi udah nambah tapi masih enak. Gak bener-bener punya, masih enak. Tapi mau gimana lagi, kulitnya udah gak kuat, udah kenyang. Tahunya biasa, sama aja dengan tahu-tahu goreng biasa. Pokoknya yang rekomen ini gurame semanis, udang semanis dan nasi liwetnya enak. Oke, mungkin ada menu-menu lainnya bisa dicoba di Space Cikarang nih. Oke, terima kasih. Itulah tadi review saya tentang kuliner atau saung space yaitu saung panisan awi Cibet. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena rekomennya ini best sellernya ini. Oke, enak. Dan jangan lupa untuk di subscribe jika ada tempat-tempat yang terdekat di daerah Bekasi. Bisa tulis di kan sampai kenyang nih. Alhamdulillah. Mantap. Bisa komentar di kolom komentar dan infoin alamatnya di mana. Oke. Demikianlah. Semoga informasi saya bermanfaat dan bisa diramaikan di Saung Space Cibet ini. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.